Halo teman-teman, hari ini kita sudah sampai. Kita sudah sampai rumah karena di luar panas banget. Jadi hari ini mengkos-mengkos teman-teman di Wuhan, keringetan. Nah, ini saya mau mereview belanjaan tadi ya, apa saja yang kita beli. Pokoknya langsung kita review aja. Yuk, review. Jadi ini teman-teman, wah, yang pasti panas-panas harus minum teh dulu. Teh ya. Tehnya murah ini kan? Teh. Ini rekomendasi ya. Cuma 20 NT ini, teman-teman. 20 NT, murah. Kalau ini Yekonaicha ya, teman-teman tahu kalau sebesar ini IP ini Samsung Ukai 35 NT. Ini setara dengan berapa rupiah ini? 35 NT. 15.000, teman-teman, minum kayak gini. Yekonaicha. Dan ini kita buat tadi beli mie buat sarapan yang tadi, buat sarapan hari ini. Aduh. Nah, karena kita udah lapar tadi belum sarapan. Mie dingin teman-teman ya. Harga tadi berapa, Dek? Sama bumbunya 60 NT. 60 NT setara dengan 30.000, teman-teman. Uang Indo 30.000. Dan terus kita tadi juga tak lupa buat beli panci, teman-teman ya. Ini panci. Ya, panci karena kita nggak punya untuk masak-masak sayur. Ya, karena kompor yang saya beli kemarin baru 1 bulan udah meletus, harga 1.000 mahal-mahal udah rusak. Makanya saya beli panci ini pakai kompor listrik juga. Ini murah, teman-teman, 39 NT. 39 NT itu kalau di sini ya sama dengan 15.000. Ya, 15.000-an ini, teman-teman. 15.000. Ini untuk panci. Tutupnya ini 15 NT. 10 apa 15 ini? Berapa? 50. Tutupnya 50. Oh, malah mahalan ini, teman-teman. Tutup ini lebih mahal dari ini. Ya, pokoknya satu ini tuh sama tutup sudah mencapai hampir 80 NT ya. 80 NT. 89. 9 kali 5 berapa? 45. 45.000 Indonesia, teman-teman. Ya, ini dua. Dan tadi kalau kita beli ini mentimun sama wortel, carot. Nah, ini tadi tiga berapa, empat ini? 4. Semua ini 60, teman-teman. 60 NT. 60 NT setara dengan 35.000. 35.000. Dan kita juga gak lupa beli bayam. Nah, bayam ini sama rebung, teman-teman. Kalau ini murah, teman-teman, rebung ini ya. Berapa, Dek, tadi, Dek? Rebung ini sekitar 45 ya. 45 NT. 1 kilo nih. Kiloan ini, teman-teman. Di sini kalau ini kiloan, 45 NT jadi sekitar 25.000 lah. 25.000 ini, teman-teman, ya. Dan bayam-bayam ini 360, teman-teman, 3 unting. Ya, bayam-bayam ini 3 enggak saya keluarkan aja lah buat di sini. 60 itu sama dengan 30.000. Jadi bayam sama ini sekitar 60.000. 60.000. Ini 60.000. Ini yang buah yang murah, teman-teman. Kalau buah tadi kita beli ini ya. Ini ya, ini namanya buah semangka. Semangka ini kalau di Taiwan tuh bahasanya sikwa. Sikwa. Ini satunya ini 25 NT, teman-teman, ya. 25 NT. Nah, saya beli 4. 2 ini 25 NT deh ya. 250 NT. Ya, saya beli 4 ini, teman-teman, ini. Beli 4 sikwa. Nah, tadi 50.000 tadi dapat 4 ini, teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Dan itu masih banyak camilan saya buat makan-makan kalau ingin nyamil apa-apa ya, itu. Ini 50 NT, teman-teman. 50.000 4 ini. 100 NT sama dengan 50.000 Indonesia. Ya. Itu pokoknya yang bikin segar ini tadi, teman-teman. Wah, mantap. Itu, teman-teman, ya. Nanti kita review pembelanjaan kita dari pasar. Ini bukan pasar di bawah rumah, tapi kita tadi yang kemarin beli di pasar Donghu Taipei Taiwan, teman-teman, ya. Di situ pasarnya suka pasar tradisional. Walaupun tradisional tapi lengkap, komplit di sana. Mau cari apa, daging apa, mau ikan apa juga komplit di sana. Jadi
saya mencoba beli di sana. Jadi ini tadi saya beli di sana, ya. Semuanya ini juga ada di sana. Di bawah rumah ini juga ada, cuma adanya jadi sama aja lah, cuma kurang komplit lah. Kita pinginnya ke sana lah tadi, ya. Oke teman-teman, demikian review perbelanjaan kita hari ini. Nantikan video saya selanjutnya karena di channel kesayangan Hadika Taiwan, yes, yang menginformasikan tentang kehidupan kita di Taiwan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.